간다. 오케이. 누노트가 그 따뜻한 달빙과 그리다 한다. 스류 사유나 트리트니. 가만 mau tahu apa keistimewaan Selina Umar? Bertubuh tinggi, gagah perkasa, berbudi pekerti, berpandangan jauh, tegas berani, bersemangat wajah, berpendirian teguh, digeruni musuh. Dulu hatinya sekeras batu menentang ajaran Rasul mulia. Bertukar hatinya selembut salju kerana kalamullah yang menyentuh jiwa. Kalamnya cukup menggentarkan hati Sayyidina Umar. Ketika itu, niat untuk membunuh Rasulullah telah terkubur. Semangat untuk memeluk Islam semakin membara. Lantas, Sayyidina Umar berjumpa Rasulullah dan mengucap dua kalimah syahadah. Umar telah terkena sihir! Umar telah terkena sihir! Jerit Jamil bin Muammar kepada kaum Quraisy. Oleh kerana sifat Sayyidina Umar sangat berani, beliau telah mengumumkan pengislamannya di khalayak ramai. Benar, aku telah memeluk Islam. Berhala yang kita sembah itu bukanlah Tuhan. Tuhan yang sebenar-benarnya ialah Allah. Pengislaman Sayyidina Umar menandakan bermulanya keindahan Islam dan terus bersinar di bumi Mekah. Sebelum Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, beliau telah mewasiatkan agar Sayyidina Umar dilantik menjadi khalifah yang kedua. Tahukah kawan-kawan, Sayyidina Umar selalu meronda pada waktu malam untuk melihat sendiri keadaan rakyatnya. Kisah si ibu menanak batu, anak yang lapar menangis sayu di pucuk-pucuk oleh si ibu. Pujukannya didengar khalifah yang lalu. Sayyidina Umar rasa terharu, keluarga yang miskin segera dibantu. Masya Allah, sungguh hebatnya Sayyidina Umar. Beliau seorang pemimpin, berjiwa rakyat dan sangat prihatin. Umat Islam memerlukan pemimpin seperti Umar Al-Khattab. Selain bijak mentadbir urusan negara, beliau juga mahir dalam peperangan. Siapkan tentera ke medan perang. Alam-alam kita berjuang. Pastikan Islam terus dijulang. Allahu Akbar. Perintah Sayyidina Umar. Strategi disusun dengan penuh hikmah. Islam dipuncak kegemilangan sepanjang Umar menjadi pemerintah. Banyak jasa juga sumbangan semasa beliau bergelar khalifah. Zaman emas, Islam kian meluas. Islam tersebar dua per tiga dunia. Takwim di asas, syura diperkemas, jizyah juga hisbah telah terlaksana. Dakwah siasah telah pun berjaya, Baitul Mal terjaga, Al
buah kaum Rasulullah. Pengajaran yang terdapat dalam kisah Sayyidina Umar ialah kita haruslah berakhlak mulia setiap masa. Kita juga haruslah berani menegakkan kebenaran. Kuatkan iman untuk menukar cabaran. Bertanggungjawab dan amanah semasa melaksanakan tugas. Jadikan Sayyidina Umar contoh teladan kita. Ingat ya kawan-kawan, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Pengorbananmu insan terbilang. Islam dijulang, umat terbilang. Ayuh bina jati diri mukmin sejati agar kita dirahmati ilahi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi ya kawan-kawan.